catch 'em all. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Ini aku lagi sama sih. Ini belum aku kasih nama. Ini anak si pon-pon yang kemarin aku tolongin pas lahiran. Ya, belum buka mata. Ini sudah hari ke berapa? Ini hari kelima. Kan lahirnya hari Minggu malam. Ini hari kelima belum buka mata. Ini tadi culik. Ketahuan emaknya, ketahuan induknya pasti ini langsung diambil lagi. Ini keadaannya sehat. Induknya juga sehat. Ada dua sebenarnya anaknya. Yang satu warna belang oranye putih. Lihat, cowok semua. Ya, tahu nggak? Kelaminnya cowok. Yang satu lagi juga cowok. Sampai sekarang belum aku kasih nama. Comek sekali. Ini kebetulan tadi pas nyusu aku culik diam-diam, induknya nggak tahu. Kalau dia tahu pasti langsung diambil di ini apa, digendong ini. Oh, itu dengeran anaknya, dia langsung nyari. Ya, pinjam sebentar ya, bentar sayang ya. Ini 5 hari ini sama pon-pon ini sudah dipindahan tempat, itu sudah berkali-kali. Dari aku tempatin pertama kali di kardus itu, bentar ya, pinjam ya. Itu dia 25 kali mungkin. Setiap hari dia akan cari tempat yang baru untuk menyembunyikan anak-anaknya. Mungkin dia merasa terancam atau bagaimana, nggak tahu. Ini tadi pagi-pagi sudah ini lagi, dia sudah cari tempat sembunyi di tempat yang apa ya, pokoknya nyelempit-nyelempit gitu loh, yang sempit-sempit untuk naruh anak-anaknya ini. Bentar pon-pon ya, pinjam sebentar ya, gak diapa-apain kok anaknya, kok aman, aman sama maknya, aman ya. Ini siapa, kasih nama siapa ini anakmu ini? Oh, ini anakmu ta, mau dibawa lagi, gendong ya, digendong pelan-pelan. Tuh kan, langsung digendong sama maknya, dibawa ke tempatnya lagi. Ini yang satunya lagi, ini yang sebenarnya yang lahir, yang keluar pertama kali yang ini, terus yang kedua yang hitam itu tadi, ini juga cowok. Kelihatan kelaminnya cowok. Ini tadi aku culik. Bingung mau kasih nama apa, tolong komen ya, kasih nama apa, yang ini sama yang hitam. Cowok semua, kasih namanya apa? Tolong ditulis di komen. Ini alhamdulillah maknya, induknya sehat. Terus dua-duanya anaknya juga sehat. Tuh, kedengeran suaranya anaknya, dia nyari lagi induknya. Terus ini alhamdulillah sehat, masih nyusu, belum bisa makan, belum apa ya, belum terbuka matanya. Oke, terima kasih. Oh, ini anakmu ta, pon-pon. Oh iya, apa-apa kok ya. Di ini, udah marah dia. Oke, dibawa lagi. Saya pelan-pelan. Pelan-pelan. Ja.
Jadi ini anak esim pon-pon. Dua. Ini comek sekali. Ini mumpung ditinggal sama maknya. Soalnya kalau maknya ini induknya tahu kalau diliatin apa itu, dia nggak suka. Dia langsung pindahin anaknya. Ini tadi habis aku videoin yang tadi pagi, langsung sama induknya itu dipindah lagi ini. Nah ini ketahuan lagi pon-pon. Nggak diapa-apain kok ya. Nggak diapa-apain kok. Udah di situ aja ya, nggak usah dipindah-pindah lagi. Kasihan, udah berapa kali kamu mindahin, 7 kali ya. Masa dilihatin enggak boleh? Ya. Itu yang hitam sama yang belang oranye. Kasih nama siapa ya? Kasih tahu di kolom komen. Enaknya dikasih nama siapa? Gak usah dipindahin lagi loh ya pon-pon, kasihan kan. Iya, cumek sekali dia kalau mindahin. Masalahnya nyari tempatnya itu yang sempit gitu. Terus ini tadi aku kasih kerdus lagi, aku kasih kasur kecil ini sama yang apa benda-benda yang ada di sekitarnya ini aku pindahin semuanya. Jadi ini tadi agak lebar, tempatnya agak longgar. Udah ya pon-pon ya, jangan dipindahin lagi ya. Ya, jangan pindahin lagi ya. Tuh. Ya udah. Susuin. Tidur cuma sekali. Terima kasih udah lihat video aku.